Ini dia teman-teman bahan-bahannya. Ada singkong yang sudah saya kukus. Singkongnya ini nggak terlalu banyak ya, dikit aja, 300 graman. Terus ada juga tepung terigu, tepung kanji atau tapioka. Saya pakai 5 sendok makan, ada SKM, santan bubuk, sama pewarna hijau atau pandan. Terus air, airnya ini air anget ya teman-teman. Sini ada pelengkap kolang kaling sama gula, terus juga ada pandan. Oke, selanjutnya ini kita bikin dulu singkongnya, ini kita haluskan kayak mau bikin getuk itu loh teman-teman, kita haluskan. Terus setelah halus seperti ini, bisa kita akan menambahkan dengan tepung dan gula. Gulanya ini pakai sedikit saja nanti karena kuahnya juga dingin ya teman-teman. Saya pakai gulanya ini sekitar 3 sendokan aja. Terus tepung tapiokanya ini sekitar 5 sendok. Kalau memang masih dirasa kurang, agak terlalu lembek atau pokoknya kurang kalis, nanti ditambahkan lagi tepung kanjinya ya. Terus kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya ini ada air hangat. Air hangatnya ini dicampur pewarna makanan atau bisa juga menggunakan daun pandan asli. Ini kita masukkan pewarna makanannya ini sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Campur, kita uleni, tangan sudah tercuci bersih ya. Kita campur sampai merata, sampai semua tepung dan pewarna makanannya itu menyatu. Kalau dirasa masih kering dan keras, ditambahkan lagi airnya ya teman-teman. Ini setelah adonannya dirasa sudah cukup. Pokoknya kalau adonannya belum sampai terbentuk seperti ini tuh, kanjinya ditambahin lagi aja. Setelah itu kita pulung dan kita bulat-bulatkan. Kita lakukan semuanya sampai adonannya selesai terbulat-bulatkan semuanya. Kita lakukan terus sampai adonannya habis ya, kita bulatkan. Terus selanjutnya kita didihkan air. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan adonannya tadi, adonan candil tadi yang sudah kita bulat-bulatkan. Kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Nanti kalau sudah mengapung-mengapung seperti ini, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Ini tuh hampir mirip seperti klepon. Teksturnya itu lembut dan agak kenyal-kenyal ini karena ada tepung kanjinya ya. Oke, setelah itu kita tiriskan dan kita lanjut akan bikin kuahnya. Ini kita masukkan gula juga. Gulanya itu kira-kira manis sekitar 5 sendok atau 6 sendok makan. Pokoknya kalau kurang manis tambahin lagi gitu. Ini airnya 500 ml saya pakai. Ini kita aduk-aduk sampai
mendidih. Wah, santan ini. Kalau teman-teman mau pakai santan instan, santan yang cair itu, atau marut sendiri juga bisa. Sini saya masukkan tepung ya teman-teman, itu tepung maizena. Setelah mendidih kuahnya, kita tunggu agak dingin, lalu kita masukkan ke dalam adonan sandal yang sudah kita sama-sama bikin tadi ya. Selanjutnya kita tambahkan SKM-nya. SKM-nya tadi ada 2, sudah saya masukkan semua. Ini saya juga pakai kolang-kaling untuk pelengkapnya ya teman-teman, biar manis. Warnanya biar hijau sama merah, cantik sekali. Lalu kita akan taruh di mangkok atau taruh di cup-cup gelas kalau mau kita jual ya. Seperti ini tampilannya, cantik sekali ya teman-teman. Rasanya manis, seger, gurih. Ini seperti ini warnanya, jadi satu merah hijau, sangat menggoda sekali teman-teman. Bisa juga dinikmati menggunakan es batu seperti ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia teman-teman bahan-bahannya. Ini ada singkong. Ini singkong ini 500 gram ya teman-teman, yang sudah saya potong-potong dan tengahnya sudah saya buang. Ada juga ini keju sekitar 50 gram keju ya. Ini juga gula halus ya teman-teman. Ini itu 100 gram dan 2 sendok makan mentega, sedikit garam. Ini isiannya akan saya isi menggunakan coklat batang dan juga gula merah ya teman-teman, atau sesuai selera teman-teman saja ya. Oke, selanjutnya akan saya rebus singkongnya ya teman-teman. Kita akan rebus sampai singkongnya ini empuk ya. Kita biarkan sampai mendidih airnya dan sampai empuk singkongnya ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini sudah empuk singkongnya. Kita tes dulu ya. Ini sudah betulan empuk ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah bisa kita angkat dan tiriskan ya. Ini ya teman-teman singkong yang sudah kita tiriskan tadi. Ini selanjutnya akan saya chopper ya teman-teman.
Saya menghaluskannya menggunakan chopper. Teman-teman semua bisa menggunakan alat yang lain, bisa diulek atau pakai apa, terserah teman-teman semua ya. Ini kita haluskan sampai singkongnya ini betul-betul lembut ya. Seperti ini ya teman-teman, ini sudah lembut. Sudah bisa kita taruh di mangkok atau tempat yang lain. Singkongnya jadi lembut, lengket seperti ini ya teman-teman. Ini sudah sangat lembut sekali. Seperti ini. Sekarang ini akan saya campur menggunakan bahan-bahan tadi. Akan saya masukkan keju parut, garam, dan juga gula halusnya tadi ya teman-teman. Kita masukkan jadi satu dan akan kita aduk-aduk sampai rata. Aduk terus sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Dan juga akan saya tambahkan menteganya tadi ya. Kita tambahkan menteganya, kita campur menjadi satu. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini kalau adonannya terasa masih lengket, bisa kita campurkan tepung terigu sedikit ya teman-teman. Seperti ini, kira-kira ini sudah bisa kita bentuk ya teman-teman. Ini akan saya beri isian tadi, yang coklat batang sama gula merahnya tadi ya teman-teman. Ini tangannya sudah saya cuci bersih dan selanjutnya akan saya bentuk. Kira-kira seperti ini, kita ambil sedikit bahannya, bahan adonannya tadi, kita bulat-bulatkan. Lalu tengahnya ini akan saya isi menggunakan coklat. Teman-teman semua bisa menggantinya juga menggunakan meses atau apa ya, terserah teman-teman ya, sesuai selera teman-teman saja. Ini akan saya kasih yang coklat dulu ya teman-teman, kita masukkan. Lalu akan saya tambahkan juga sedikit keju biar makin gurih ya teman-teman. Pokoknya isiannya ini sesuai selera teman-teman saja. Lalu kita tutup seperti ini. Kita bentuk. Kita bulat-bulatkan. Dan bentuknya ini agak saya lonjongkan ya. Agak berbentuk oval gitu. Enggak bulat-bulat lah. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi semuanya sampai selesai. Yang ini adonan yang ini, bulatan yang ini akan saya isi menggunakan gula merahnya ya. Singkong isi gula merah. Juga akan saya tambahkan keju biar makin gurih.
seperti ini lagi seterusnya sampai adonannya ini habis ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini adonannya. Bisa juga disimpan ya teman-teman. Ini disimpan di dalam kulkas, bisa menjadi ide jualan frozen food. Dan ini yang sebagian akan saya goreng dulu ya teman-teman. Kita panaskan minyaknya, kita masukkan bulatannya tadi. Dan jangan lupa di balik biar tidak gosong. Ini enggak lama ya teman-teman, gorengnya itu sebentar saja. Seperti ini sudah matang ya teman-teman. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Ini teman-teman sudah jadi, sudah saya tiriskan dan akan saya taruh di mika kecil seperti ini ya, karena ini akan dijual menjadi ide jualan ya. Dan akan saya kasih topping, ini toppingnya coklat leleh, coklat batang yang dilelehkan ya teman-teman. Ini kalau buat cemilan sendiri sebenarnya sudah enak banget, nggak usah dikasih topping. Akan saya tambahkan juga selai strawberry biar makin cantik tampilannya ya. Seperti ini ya teman-teman. Cantik banget kan? Ini bisa kita jual sesuai bahan yang ada di tempat teman-teman saja ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahannya ya teman-teman. Ini ada singkong parut yang sudah saya peras. Ini tuh sekitar 500 gram. Lalu akan saya tambahkan juga 10 sendok makan tapioka. Gulanya ini saya pakai sekitar 3-4 sendok makan saja, karena nanti isian unti kelapanya sudah manis ya. Terus akan saya tambahkan juga sedikit garam. Ini juga ada santan instan juga boleh, pakai kara ya. Ini airnya itu 200 ml. Selanjutnya diaduk sampai merata ya teman-teman. Ini kita aduk sampai merata semuanya seperti ini. Lalu akan saya bagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Ini yang satu mau saya kasih warna hijau dan yang satu lagi akan saya kasih warna kuning, atau warnanya itu suka teman-teman semua aja ya. Mau dikasih warna putih hijau juga cantik, mau dikasih warna pink juga keren, semuanya terserah selera saja ya. Selanjutnya yang satunya akan saya tambahkan warna kuning, karena di rumah itu pewarna makanan adanya cuma ini saja ya teman-teman, jadi saya pakai seadanya saja. Ini sama, kita aduk semuanya sampai tercampur merata warna kuningnya. Oke, selanjutnya saya siapkan loyang. Ini saya loyangnya itu punyanya seperti ini. Jadinya itu
apa sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman punya loyang yang ukuran segitiga 18x18 itu bisa lebih cepat mengukusnya ya. Ini selanjutnya akan saya kasih sedikit warna hijau dulu, lalu sampingnya kita kasih warna kuning berselang-seling ya teman-teman, biar cantik warnanya. Ini itu seperti apa ya, seperti kulit, karena isi untingnya nanti di tengah kita gulung. Jadinya ini apa, klap singkongnya ini sebagai kulitnya. Jadinya itu kita naruhnya juga tipis-tipis saja seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita lanjutkan semuanya, kita seling-seling sampai semua loyangnya tertutup. Sampai semua loyangnya tertutup adonannya. Kalau untuk mengukusnya sendiri itu nggak perlu lama ya teman-teman, 5-7 menit. Atau kalau takut kurang matang bisa juga 10 menit, itu sudah cukup ya. Lalu kita ulang kembali, kita kukus kembali semuanya. Kalau pas acara 17-an bisa juga dikasih warna merah sama putih ya teman-teman. Jadinya itu kita apa, memperingati 17 Agustus. Ini semuanya sudah siap seperti ini. Jangan lupa kita panaskan dulu pancinya ya. Panaskan dulu kukusannya sambil kita menyusun singkong parutnya ya. Ini sudah saya panaskan dulu tadi, jadi langsung bisa kita masukkan. Kita kukus sekitar 7 menitan sudah mateng. Ini ya teman-teman, ini sudah 7 menit, sudah bisa kita angkat. Lalu kita teruskan lagi sampai habis adonannya. Dan ini akan saya gulung dulu. Ini kita potong dulu menjadi 4 bagian ya teman-teman. Biar mudah menggulungnya, kita potong menjadi 4 bagian seperti ini, sama panjangnya. Jadi warnanya itu cantik. Warnanya itu campur-campur ya. Warnanya itu campur-campur seperti ini. Lalu kita akan kasih isian unti kelapanya. Kita gulung seperti kita menggulung itu ya teman-teman, seperti menggulung dadar gulung. Tuh tipis seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya kita akan isi unti kelapa. Ini bisa juga kelapanya itu cuma kelapa parut dan nggak usah dikasih gula, tapi nanti adonannya harus manis. Kalau ini adonannya nggak terlalu manis karena unti kelapanya sudah manis banget. Jadi lanjut kita gulung saja seperti ini. Seperti ini jadinya. Lalu akan kita bungkus dengan plastik ya teman-teman, biar makin cantik seperti ini. Nanti bisa kita potong pinggirannya, karena ini plastik apa ya, plastiknya itu plastik seadanya. Oke, kita lanjutkan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Kita gulung lagi semuanya. Bikinnya tuh sangat mudah, tapi hasilnya itu cantik banget.
kita kasih plastik semuanya ya. Untuk acara arisan juga bisa saya bikin sendiri seperti ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia teman-teman, bahan-bahannya. Ini ada singkong. Ini singkongnya itu sudah saya parut sekitar 500 gram ya teman-teman. Ini sudah saya peras airnya. Dan ini juga ada santan. Santannya itu 150 ml ya teman-teman. Atau satu bungkus kara instan ditambah air. Ini ada gula. Gulanya ini sekitar 6 sendok makan. Ini nanti mau bikin karamel ya teman-teman. Yang ini sekitar 5 sendok makan, nanti saya akan masukkan bersama singkongnya ya. Dan ini juga ada 2 sendok makan mentega yang dicairkan. Ada juga 2 saset SKM. Ada 1 butir telur. Ada juga vanili dan garam ya teman-teman. Selanjutnya saya akan bikin karamel gulanya ini dulu ya. Kita siapkan tempat teflon atau apa wajan terserah teman-teman. Kita akan bikin karamelnya dulu ya teman-teman. Kita biarkan sampai gula putihnya ini cair. Jadi apinya itu sedang saja ya teman-teman. Apinya sedang biar tidak gosong ya karamelnya. Ini kita goyang-goyangkan biar merata ya, melelehnya itu merata ya teman-teman. Kita aduk-aduk semuanya, kita aduk-aduk biar cepat meleleh ya. Kita jagain apinya ya teman-teman, nanti kalau apinya terlalu kebesaran itu karamelnya itu nanti akan pahit, nggak manis lagi. Kita tunggu sampai gulanya semua ini cair ya teman-teman. Ini sudah mulai cair gulanya. Ini sudah bisa kita angkat dan kita pakai ya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya akan saya taruh di loyang. Kita siapkan loyangnya. Ini naruhnya itu sebenarnya harus cepet-cepet banget karena gulanya ini kan mudah sekali mengeras ya teman-teman. Jadi kita harus cepet-cepet naruh karamelnya ini ke dalam loyangnya. Soalnya loyangnya ini nanti ikut panas, jadinya pelan-pelan aja. Kita goyang-goyangkan, kita ratakan ke setiap sudutnya ya teman-teman. Biar semuanya tercampur
Nanti kalau ada kuenya biar rata dengan karamelnya. Ini sudah siap, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Seperti ini sudah keras ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin kue singkongnya. Masukkan singkong yang 500 gram tadi yang sudah diparut. Ini saya peras dulu airnya ya teman-teman, sedikit aja, nggak usah terlalu habis. Masukkan gula, vanili, dan juga garamnya ya. Kita masukkan juga mentega cairnya. Masukkan juga santan yang 150 ml tadi. Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata ya teman-teman. Bikinnya itu mudah banget kue ini, rasanya tuh enak, betul-betul enak. Anak-anak suka banget, anak saya aja suka. Ini telurnya yang satu butir tadi ya teman-teman, kita kocok lepas dulu ya. Baru nanti kita ikutkan masukkan ke dalam adonannya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Masukkan juga 2 saset SKM-nya tadi ya. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan gula tadi ya. Gulanya tadi ditambahin. Tapi menurut saya ini sudah pas karena SKM-nya juga sudah manis ya teman-teman. Kita aduk semuanya sampai merata. Setelah itu kita siapkan loyang yang sudah dikasih karamel tadi ya. Kita masukkan adonannya ini ke dalam loyang. Kita masukkan semuanya. Kita campur semuanya, kita tuang semuanya. Ratakan ya teman-teman. Kita ratakan setiap sudutnya. Selanjutnya ini akan saya kukus. Dikukusnya itu selama sekitar kurang lebih 40 sampai 1 jam ya teman-teman. Dengan api yang sedang saja. Ini sudah siap. Lanjut kita akan mengukusnya. Ini baru matang ya teman-teman. Ini sudah saya kukus sekitar 45 menit tadi ya. Nanti ini kita biarkan sampai betul-betul dingin ya. Jangan diapa-apain dulu. Ini dia teman-teman, penampakannya seperti ini. Ini yang kue yang sudah betul-betul dingin tadi, sudah beberapa jam di suhu ruang ya. Pinggirnya kelihatan sudah longgar, sudah lepas. Soalnya kalau tidak ditunggu biar betul-betul dingin, ini nanti nggak bisa dikeluarin ya. Lengket ya teman-teman. Jadi harus nunggu betul-betul dingin, baru bisa kita keluarkan dari dalam loyangnya ya. Ini dia teman-teman, wah cantik sekali ya warnanya, kelihatan enak banget, tapi betul-betul enak loh ini teman-teman, enak banget.
karamel kue, karamel singkong kukus. Enak banget rasanya. Seperti ini ya teman-teman. Itu lembut, empuk banget. Enak, manis. Kita akan mencobanya. Gak keras teman-teman, empuk, enak ya. Enak, manis banget. Teman-teman harus mencobanya. Wajib mencobanya ya teman-teman. Pokoknya itu dijamin resepnya itu anti gagal. Rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai selesai ya teman-teman. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.